Bang, nyangkut. Halo, selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI. Selamat kembali lagi bersama channel saya Selat Sunda 766 HI. Saat ini kita lagi di Dermaga 4 dan bersama KLS kapal ALS Elvina lagi ya. Yang akan sandar di Dermaga 4. Saat ini Elvina membawa truk tambang guys, ya, kapal yang biasa. Ada yang mau naik juga tidak tahu sendiri karena banyak mobil monster ini yang akan naik ke kapal ALS yang lagi bisa sandar nih dengan sempurna. Teman-teman jangan lupa bantu share like video ini. Kita share selalu dan berangin ya, seperti biasa guys. Anginnya masih kencang ya. Kalau ada pelan-pelan ya. Bismillah masih aman-aman aja. Jangan sudah sakit. Saya doakan semoga cepat sembuh dan cepat diberikan kesembuhan. Amin. Langsung aja kita lihat KMP Elvina. Check it out. Oke guys, ini trailernya lagi kopdar di Dermaga 4 ya. Emang karena tadi di Dermaga 4 ini kapal tinggi cuma ada satu ya. Jadi kumpul nih kayak kopdar aja nih. Ini trailer semua guys ya. Sekali apa semua. Ini di depan sini ke sana trailer semua itu ada HMS. Luar biasa ya. Dan pengkarannya ini rapi banget. Tampang yang akan keluar kapal nih guys, kita pantau aja nih guys bareng-bareng ya. Sebelum dibongkar jangan lupa guys bantu like dan share juga ya video ini guys. Semoga bisa selalu memberikan info dan menghibur teman-teman semua. Amin. Banyak nih. Banyak dampaknya. Ada 20. Kayaknya gagal bagaimana ini? Habis kali kontrak. Iya, kontrak kali ya. Oke guys, muatan pertama diawali dengan truk tambang ya. Truk monster guys, monster yang sesungguhnya jalan sendiri. Oh my god. LCMG ya. Muatan LCMG. Ini masih kencang aja nih guys di pelabuhan Merak ya. My god, mobilnya serem-serem banget keluar kapal cuy. Monster semua yang keluar, gila. Satu, dua, tiga, baru tiga. Baru tiga yang keluar.
Lah mobil maksudnya? Yang saya kan mentok. Nanti digeser nanti skionnya. Nggak bisa ya, lebarnya aja udah 3,4 ini ya mobil ya, aman. Baru 4. Pacip yang keluar nih, pacip nih. Pacip, ini monster dari mana, pacip? Blas. Blas monster. Harus masuk semua. Buset. Jadi Elvina bawa monster ya semua ya. Enggak masuk satu, enggak masuk semua. Iya benar, harus konvoy ya, pacip. Sampai ke 4 itu masih ada 7. 7 lagi ya. Oke, dipantau. Serem banget ya, Bang. Oh, bawa 11 guys, masih ada 7 lagi. Yang mau naik juga gak kalah rame guys, gila. Yang mau naik juga tuh monster-monster ekspedisi. Ada keren juga lagi. Kapal kayak disewa ya. Oh, PGP. PGP pulang kandang. Bang, pulang kandang. Selesai proyek. Woi, gas rup coy. Kalau PGP pulnya emang di sini ya. Di Tegalwangi, dekat sini, dekat Perak. Woi, ada Jaso anak bebalu. Bang, salam Pak Dendi ya. Ada artis, gak apa, artis cabe. Ya, lewat Bang. Oleng Bang. Woy, monsternya nih keluar nih. Monsternya keluar. Bawa monster Bang ya. Tapi rame gak Bang? Bakau Bang? Eh? Rame bakau? Ya rame. Oh, rame ya? Rame, rame sekali. Jadi emang keadaannya lagi rame bakau nih guys. Apa yang nyangkut tuh? Jadi spionnya diputar dulu ya. Ngeri guys. Oh, PGP lagi nih, PGP lagi guys. Awas gasruk Bang. Awas gasruk Bang. Gila, awas gasruk. Ayo kita kawal lagi guys. Woi, edan. Harus dikawal nih, kalau nggak diparkirin nanti nabrak ya. Soalnya sama pintu kapal ngepres.
Ada bis RDM Trans Warrior. Wih, ciwi. Eh, gini. Tour religi SMPN Queen Alai Amin. Rame, bisa rame. Jauh. Oh, dipisah tadi cewek-cewek ini cowok-cowok. Senang amat ya. Iya. Iyalah. Rombongannya robot ini. Mana ini? Ada robotnya? Ada lagi tuh. TGP. Masih ada guys, tenang aja guys. Ada nggak tuh monster ini? Apa namanya, transformer ya? Abis kayaknya, abis ya? Abis. Rusuh, oh, udah turun kapal rusuh ya. Oke, kayaknya udah habis guys nih. Kita pantau bongkaran yang lainnya ya. Dan nanti gak kalah seru juga, kita akan mantau nih truk yang mau naik. Masih ada RDM Transe ya, dari plat AA. Awas pir, gas pir. Dadah tuh. Gini gitu. Dadah. RD SMP Queen Al Amin. Masih ada monsternya. Monsternya masih ada, guys. Oh my god. Kira-kira udah habis. Habis monsternya. Oh my god. Monster kayaknya sewa kapal ya buat naik ke Elvina ini. Paling banyak isinya monster itu ya, tambang ya. Ini TGP nih, udah selesai ada proyek kayaknya di Sumatera ya. Anginnya masih kenceng guys nih guys. Anginnya masih kenceng banget ya. Sama pribadi. Aku nggak tahu aja bongkar apa muatan dari KMP Elvina. Oke guys, ini muatannya sudah kosong, siap dimuat ya. Mobil-mobil alat berat semua nih guys yang muat guys. Oh my god guys. Kita pantau nih guys PC 200 Komatsu. Tapi harusnya sih aman ya, karena tinggi Komatsu ini paling 4,4. Oke guys, mobil tinggi-tingginya sudah mulai ditarik ya ke kapal, dan ada rombongan trailer nih yang berjeren dari Tanjung Priuk. Pantau dulu yang ini guys. Semoga nggak ada yang nyangkut, bisa naik semua. Amin. Kalau ada yang nyangkut, nggak ada kapal lagi guys. Aman ya. Trailer nih. Oh, apa sih? Oh, apa sih? Oh, apa sih?
ditarik guys buat truk HMS ya yang bawa grader. Ini harus diperhatiin bener untuk muatannya guys, karena takut nyangkut ya. Ini grader Komatsu yang paling ini lumayan gede ya. Untuk bannya udah dikepesin tapi sedikit ya, nggak terlalu ngefek. Apa tuh? Semoga naik guys. Aman, harusnya aman. Harusnya aman ya. Ya, betul kan aman guys. Ini guys, truk Tanjung Priuknya udah dikirim ya. Jadi mungkin di Tanjung Priuk kapalnya udah habis ya. Jadi pindah ke truk semua ini mobil Tanjung Priuk nih guys. Ada 4 atau 6 mobil ya. Kontainer-kontainer jumbo semua ini guys ya, karena di Priuknya mungkin udah nggak ada kapal, kapalnya yang lancar di Merak. Mobil Nita. Ada yang parah-parah ya besar ini, tapi trailernya masih banyak banget guys yang mau naik ya. Tanki Isotank. Kendaraan didominasi sama trailer loh guys. Trailernya sumpah banyak banget ini. Disusul trailer lagi ya guys. Rame trailernya. Trailer semua ini mah. Mana mobilnya? Oh ini apa ya? Oh yang biru ya? Naik kayaknya mah orang masih kosong. Ini ada trailer HMS lagi nih guys. Sama motornya sama yang tadi ya. Grader juga ya. Ini Komatsu yang satu lagi Sandi. Anginnya kenceng guys. Oke udah ditarik nih HMS nya guys. Itu yang Scania bawa Sani ya. Banget anginnya guys. Aman ini ya. Soalnya tadi sama kayak yang tadi muatan pendek. Ah, ini trailer banyak banget guys. Trailer lagi. Cuma bedanya ini Sunny, yang tadi Komatsu ya. Kecil ya, lebih kecil ini.
dulu mah tingginya paling 42 ini ya. 3. Iya kan pendek soalnya ini nih kecil kelihatannya. Tingginya udah masuk. Ini tadi tinggi-tinggi banyak yang tebel ya. Ini ada bus Minanga ya. Busnya baru satu doang yang naik ya. Scania. Masih di parkir-parkir dulu guys. Ini muatannya tinggi nih boy. Sudah naik boy. Muatannya tinggi banget ini. Siang, gak ada kapal ya. Berlian gak ada kan? Kita mau gak mau nunggu kapal berlian ini mah ya. Eh sudah, cayor lah. Gue ngeliat taruh di kepala situ ya. Iya sih ya. Gak ada kapal lagi ke. Ini yang jalan ini kan. Lagi dibundurin guys ya. Oh apa sih biasanya ya ini ya? Mebel ya, mebel ya. Styrofoam ya. Oh iya styrofoam. Banyak kan styrofoam guys yang di sini. Udah bisa dimuat lagi guys, disusul sama kontainer Tanjung Priok Evergrande. Kapal udah 70% guys. Aduh, ini mantap di pintu kapal ya. Ini ada GPP ya. Jadi lanjut mobil tinggi lagi guys. Mudah-mudahan naik yang ini ya. Sudah satu korban ya yang nyangkut. Ini aman kelihatannya guys. Aman ya, ngepres doang. Oke, ditarik dulu guys trailer ini ya. Kuto Sari Mertakanda
bawa barang-barang ini kayaknya nih. Pertamina ya. Oh, barang milik El Nusa. Barang El Nusa nih, guys. Kayaknya mau dikirim ke pengeboran ya. El Nusa itu lumayan ya. Namanya cukup terkenal, guys, untuk kontraktor di Indonesia ya. Aman tuh mah, gak terlalu tinggi. Ancap bang, ngekor mobilnya, ngekor. Tahan lagi dulu, guys. Belum maksimal ya pemuatannya, belum. Karena di dalamnya belum rapi. Tancap pak sopir. Sani udah punya apa aja ya? Udah banyak, guys. Cuman panjang ya, guys. Hah? Emang baknya kali ya? Harusnya sih aman ya. Aman ini yang gak aman nih, naik gak nih ya? AMS lagi, guys, yang mau naik nih. Bawa bulldozer. Kapal udah mendekati, udah 90%, guys. Mau naik tong gak nih? Yang ini ya, Hino Zigi. Guys, ditarik juga ya untuk HMS-nya yang bawa bulldozer. Masih belum ternyata, guys. Oke, udah dikirim, guys. Kayaknya terakhir ini muatannya penuh. Jadi mobil ini mau keluar lagi nggak, mau naik kapal ya? Kenapa ya? Oh, kenapa nggak mau naik kapal? Nggak mau naik kapal, kenapa?
supirnya mungkin pusing, supirnya katanya nggak mau diatur, jadi mau keluar aja, keluar kapal aja. Jadi kapal langsung penuh guys ya. Ini gak tau naik apa enggak ini. Iya betul guys, kapal langsung penuh dan langsung diangkat. Semoga teman-teman semua terhibur buat konten kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan selama di manapun kita berada. Dan selamat layar buat Elvina, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dadah semuanya. Tutup pintu kapal Elvina. Semuanya, I love you, muah-muah.